Daripada Kedah ni, negeri Kedah ni, kita nak tengok rumah orang tua galau. Gulau. Dalam kita menyambut lebaran yang meriah ini, jangan kita lupa kepada mereka yang mungkin tinggal seorang anda tidak mempunyai ahli keluarga. Jadi sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Bagi menghapuskan kesedihan itu, Exco Penerangan Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan yang juga adun belantik Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah tidak pernah melupakan mereka semua. Hampir setiap tahun, kesemua warga emas ini diraikan menjelang Syawal. Mendirikan juadah untuk mereka berhari raya, menghias kediaman, berkotor-royong bersihkan kawasan antara agenda rutin di samping tidak dilupakan menjumbang pakaian dan duit raya. Seharian, semua warga emas di Rumah Harapan ini diraikan dan berpeluang bermah mesra dan berkongsi kisah kehidupan masing-masing bersama masyarakat setempat yang datang. Selain itu, kesemua mereka yang hadir juga membantu menyediakan juadah hari raya seperti lemang, ketupat, rendang serta kuih-kuih tradisional. Menurut Datuk Muhammad Tajuddin, program bersama orang tua-tua gulau ini merupakan sentuhan kasih beliau, terutamanya terhadap warga emas yang mana wajib diraikan seperti ibu bapa masing-masing. Mereka rasa dihargailah sama-sama untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sebenarnya setiap yang muda akan menghadapi tua. Jadi hari ini kita merasai kita boleh melihat golongan warga emas ni, mereka dah warga emas. Kita sendiri pun akan bersama, akan menghadapi warga emas. Sebenarnya proses ini semua akan terima. Jadi sebelum kita menjadi warga emas, kita kena bagi mereka ceria, kita bagi sokongan, bagi bantuan dan juga kita menghulurkan bantuan. Oleh kerana mereka sekarang ini dengan keuzuran, dengan faktor umur, dengan sakit. Jadi kalau inilah lumrah hidup, jadi saya yakin dan percaya bahawa rakyat Malaysia ini, saya tengok Alhamdulillah rakyat Malaysia ini sentiasa memberi sokongan dan turut membantu untuk pertama sekali nak menghadapi Hari Raya Aidilfitri ini dengan penuh keceriaan. Sementara itu, Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Sik, Amin Suzana Azhan Ahmad yang juga penyelaras Rumah Harapan Gulau berkata, amalan meraikan kesemua penghuni menjelang raya dengan mengadakan kerjasama bersama adun dan masyarakat setempat merupakan perkara yang baik dan perlu diteruskan. Rumah Harapan Gulau yang terletak di Sik menempatkan 11 orang termasuk sepasang warga emas. Mereka ini ada yang datang sendiri ke rumah berkenaan dan tidak kurang juga diserahkan oleh waris masing-masing serta ada juga dicadangkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Katanya kegembiraan jelas kelihatan di kalangan mereka apabila sesekali diraikan dan peluang bermah mesra dengan masyarakat luar yang jarang sekali mereka temui. Dan apa yang menariknya, rumah orang tua gulau ni sebenarnya dia adalah community based program. Maksudnya begini, pihak JKM sebagai penasihat dan kita ada satu jawatan kuasa yang kita lantik khas untuk menguruskan bersama orang tua yang kita pilih untuk berada dalam ni. Dan Alhamdulillah sehingga hari ini bagi pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat di daerah Sik ni, kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertamanya terhadap kepimpinan tempatan, terhadap komuniti setempat ni sendiri yang sentiasa memberikan perhatian dan fokus untuk membantu golongan emas yang ada di dalam kawasan, di dalam rumah orang tua gulau ni. Sementara itu, pada sambutan raya kali ini, kesemua mereka turut berpeluang menerima sumbangan produk kesihatan daripada syarikat Hit Beauty World Sdn Bhd yang beroperasi di Kuala Lumpur. Produk berkenaan dapat membantu mereka, khususnya warga emas, dalam menguatkan otot-otot mereka di samping mengembalikan aura dan semangat dalam diri masing-masing. Menurut Master Mosley, program ini merupakan projek tanggungjawab sosial korporat syarikat berkenaan dalam usaha membantu orang ramai, khususnya warga emas, dalam penjagaan kesihatan masing-masing. Kita datang ke rumah-rumah orang tua, siapa saja
yang perlukan bantuan kita, khususnya orang-orang tua ini, sebab selalunya orang tua-tua ini dia ada masalah saraf, dia ada masalah kesakitan, lenguh dan sebagainya. Dan kalau dari sudut tenaga, seperti mana yang kita maklum, yang saya faham sebagai seorang Reiki Master, saya melihat aura-aura orang tua ini yang tidak lagi kuat. Aura ini adalah sejenis energi yang berada di sekeliling tubuh. Dan apabila saya scan seorang-seorang, apatah lagi dia dalam keadaan sakit, apa yang saya rasa adalah aura yang kecil. Ya? Jadi tugas kita dalam CSR program kita, kita datang, kita turun, niatnya adalah untuk memperkuatkan aura-aura tubuh atuk-atuk kita ni supaya kurang kesakitan dan dia akan rasa kecergasan. Dan yang paling penting, dia akan rasa bersemangat untuk hidup semula. Sepasang warga emas yang menghuni di situ hampir 30 tahun berkata, menjelang raya adalah saat yang dinanti mereka kerana berpeluang menerima pelbagai jenis sumbangan orang ramai dan juga dari kepimpinan tempatan. Bulan Mei di sini kerana saya dah tak larat. Saya dah riang pun dah tak ada. Kemudian saya tu minta duit bantuan kepada ni, DKM. Lepas hantar saya macam ni. Lepas kata di sini senang duduk. Untuk nak dekat kat dia, ni lah banyaknya terima kasih lah. Mari tengok tu. Tu kedaan belah ni, mereka mari tengok. Tu je. Mereka bagi bantuan apa tu? Tu dapat dari berkah, duit, kuih, kain batik. Duit RM50. Semoga mereka juga seperti insan-insan lain yang dapat meraihkan keindahan lebaran pada kali ini. Semalam cantik, semalam panas.